Pembagian BPJS Kesehatan gratis seumur hidup dilaksanakan di salah satu hotel kepada 100 warga kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima manfaat dan tidak tercover oleh BPJS. Kegiatan tersebut merupakan bakti sosial Karang Taruna Provinsi Banten sebagai bentuk kepedulian warga kurang mampu. Andika Hazrumi, Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, akan mengecek data masyarakat Pandeglang sehingga BPJS Kesehatan gratis ini bisa tepat sasaran. Andika memastikan BPJS Kesehatan yang diberikan dapat langsung aktif dan digunakan warga. Menguji program bantuan BPJS gratis untuk masyarakat tidak hanya Pandeglang tapi di kabupaten Banten bayangkan. Dari sisi kebutuhan kan memang Pandeglang ini besar. Tadi Bu Adinca sudah bicara bahwa yang membutuhkan 200.000. Makanya tadi saya sempat utarakan coba dibangun lagi sistem kolaborasi biar kuasa yang Pandeglang. Karena kan kalau bertumbuh hanya dari APBD kan berat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Nuriyah, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Provinsi Banten tersebut, sehingga warga yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan kini bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Namun demikian, pihaknya mengaku akan melakukan verifikasi dan validasi. Jumlah masyarakat yang belum tercover BPJS sekitar 200 ribu warga. Partisipasi dari Karang Taruna yang sudah memikirkan bagaimana masyarakat di Kabupaten Pandeglang ini semuanya bisa terjamin. Insya Allah mulai hari Kamis kita akan verifikasi data. Ada berapa Bu yang belum terkumpul? Sekitar 200 ribuan ya. 200 ribu? Iya. Pemberian kartu BPJS Kesehatan gratis seumur hidup ini dibiayai sepenuhnya oleh Karang Taruna Provinsi Banten dan akan dibagikan kepada 2.000 warga kurang mampu di seluruh Provinsi Banten. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.